Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESC. Oke, balik lagi sama saya. Dan di sini sekarang kita akan menjelaskan tentang 7 kata yang ada di dalam IndoDex, ya kan? Yang terkadang kalau misalkan kalian main di IndoDex lalu pergi ke chat room seperti ini ya. Kita langsung pergi ke chat room. Cara ke chat room aja adalah langsung saja klik saham mana aja, lalu di sini ada di bawahnya langsung di sini ada chat room. Nah, yang ini nih. Di sini ada beberapa istilah-istilah yang saya singkat menjadi 7 istilah rahasia di dalam IndoDex yang terkadang orang awam itu masih bingung. Ini kira-kira apa artinya gitu. Jadi, mari kita pelajari. Yang pertama di sini kalau misalkan kita melihat langsung banyak kan percakapan seperti ini. Kalau misalkan ada kalimat satu adalah kalimat pump. P-U-M-P, pump. Pump adalah di mana suatu kondisi saham atau koin itu tiba-tiba naik dengan nggak masuk akal. Misalkan terjadinya candle hijau yang sangat tinggi. Misalkan kita contohkan seperti mana ya, kita tadi saya ngelihat sepertinya NXT ya. Yang ngeliat NXT yang kurang lebih tiba-tiba langsung naik atas gitu. Nah, tadi ini sempat terjadi sedikit pump ya mungkin. Jadi intinya pump itu adalah ketika harga saham tiba-tiba naik gitu. Yang kedua adalah dump. Dump, D-U-M-P, biasanya terjadi di chatroom itu ketika dimana suatu paham itu terjadinya penurunan secara drastis. Tiba-tiba merah panjang gitu seperti ini nih. Nah, ini kan setiap 30 menit ya. Jadi satu candle itu jaraknya 30 menit, jadi 30 menit. Jadi 2 jam ini terjadi penurunan secara drastis dari 2300 sampai ke 2262. Nah, itu adalah dump. Yang ketiga adalah loss. Loss adalah kondisi di mana seorang traders itu mengalami kerugian atau defisit dalam bahasa ekonomi. Misalkan tadi kita membeli di harga 2322 nih. Setelah itu terjadinya longsor. Habis itu kita jual di sini. Saldo kita menjadi rupiah. Tadinya saldo kita 100.000 menjadi 70.000. Nah, itu namanya loss. Nah, lalu yang keempat adalah opit. Opit atau profit. Terkadang kalau misalnya kita lihat chat room banyak orang yang berkata bahwasanya aduh, opitnya hari ini berapa nih? Ininya berapa nih? Kayak gitu ya. Jadi opit adalah di mana suatu keadaan traders atau pemain saham itu mengalami keuntungan atau surplus. Misalkan dia beli di harga 2000, misalkan dia beli di harga terendah ini 2262 dan dijual di harga 2269. Nah, itu akan terjadinya misalkan saldonya 100.000 menjadi 120.000 kan untung 20% tuh. Nah, itu dia yang dinamakan opit atau profit. Lalu selanjutnya adalah trend up atau trend down. Trend up atau trend down adalah suatu kondisi saham atau koin di mana persentasenya itu tergantung. Nah, ini misalkan ini kan rata-rata tuh ada yang merah, ada yang hijau. Nah, ini masih trend down ini. Jadi trend down itu iramanya turun, semua koin itu turun, semua harga turun. Nah, itu trend down. Kalau misalkan trend up itu semua koin naik, hijaunya sampai 10%, 20%, bahkan pernah sampai 70% atau mungkin seperti 200%, itu pernah. Itu yang namanya trend up. Kalau trend down itu posisinya ke bawah, kalau trend up itu posisinya ke atas, naik. Kalau trend up itu ya, harga koin naik. Kalau trend down, harga koin turun. Lalu yang keenam adalah red dice. Kalau ada beberapa orang yang di sini yang ngomong, wih lagi red dice. Red dice itu biasanya identik dengan Jumat, Sabtu, Minggu. Atau di mana hari weekend ya. Jadi kalau misalkan orang bilang hati-hati, lupa, jangan lupa besok itu red days, itu berarti besoknya itu Jumat, Sabtu, Minggu. Karena sebagian orang percaya bahwasanya waktu Jumat, Sabtu, Minggu itu para pemain-pemain saham yang kaya itu menarik sebagian uangnya untuk mungkin untuk pesta, untuk malam mingguan mungkin kali ya. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah nomor 7, cukong. Nah, ini nih kadang-kadang banyak perdebatan ini, kong pam terus dong kong, cukong lah apalagi. Cukong adalah di mana orang yang dipercaya bisa mengendalikan pasar. Maksudnya kayak gimana? Cukong itu adalah sebuah orang kaya kalau menurut saya ya, orang kaya. Jadi cukong itu orang yang banyak duitnya, yang mungkin bermiliar-miliar,
100 miliar, 200 miliar atau berapalah kayak gitu, yang dipercaya bisa mengendalikan pasar. Jadi kalau misalnya dia maunya harga itu naik, misalnya langsung disokong 100 miliar di koin Ignis, jelas dong Ignis pasti langsung naik. Tiba-tiba langsung dilepas. Nah, itu kadang-kadang cukong. Dia bisa mengendalikan harga. Oke, satu lagi terus CL ya. Ini seperti ini nih CL nih. CL. Nah, CL itu adalah cut loss. Cut loss itu adalah suatu kondisi di mana seorang traders merelakan loss-nya. Jadi misalkan dia membeli di harga 2000, dia sebenarnya cut loss itu seperti loss ya. Tapi kalau misalnya cut loss itu udah di cut, berarti saldonya udah jadi IDR. Kalau loss itu masih belum. Ya kan, kalau cut loss itu udah jadi IDR, Indonesian Rupiah. Jadi misalkan dia beli di harga 2325 seperti ini, terus tiba-tiba dia panik waktu harga 2262 ini, dia panik langsung di cut, tek. Nah, udah, saldonya jadi IDR. Saldo dia yang tadinya 100 juta mungkin jadi 80 juta, mungkin jadi 90 juta, itu namanya cut loss. Jadi cut loss itu sebagian orang menganggap bahwasanya keputusan paling bijaksana untuk menghindari longsor. Kalau misalkan saham udah longsor banyak banget kan kadang-kadang nyesek ya. Kayak gitu. Oke, cukup sekian channel dari saya kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, tolong like, komen, dan subscribe ya, supaya saya semangat untuk mengupdate video-video selanjutnya. Oke? Salam traders!